Okey. Sifat image bagi putaran. Bila sebut putaran ni kan. Zaman saya dulu, dia ada satu rancangan yang paling popular. Kan? Bila sebut putaran ni, saya teringat cerita itu. Dia bukan panggil berputar, dia panggil berpusing. Ha. Nama ceritanya, kamu mesti tak nak tengoknya. Nama ceritanya, masa tu umur saya sekolah rendah je kot. Nama ceritanya Miro Attack. Ha, mesti tak nak dengar. Ceritanya cerita Jepun, ahli bahasa Melayu. Ya, ambilkan bola itu. Ya, bola itu. Saya suka kepada dia, tapi dia tak suka kepada saya. Kenapa ya? Ha. Ayat-ayat ahli bahasa macam tu kan. Tapi kamu tak gelak pun bila kamu tengok cerita ahli bahasa. Bahasa baku. Kalau kamu tengok cerita yang ahli bahasa adalah cerita yang paling bagus. Sebab bahasanya adalah bahasa baku dan bukan bahasa pasar. Yang ahli bahasa yang cerita Jepun, Doraemon kan. Saya pasti dia tidak akan jumpa ayat dia kan. Okay. Cerita Mirror Attack ni nanti balik kamu Google lah. Search ceritanya macam mana. Cerita pasal bola tanpa. Tak payah kamu cari sendiri. Dia nak belajar, saya cerita kamu carilah. Kalau saya tunjuk semua buat apa. Dia ada nama dia Somersault. Somersault tu kan kita nak spike tu kan. Dia ada satu namanya Somersault berpusing. Dia pun berpusing dulu. Pusing 2-3 kali baru pop pukul bola tu. Miro Attack. Mi Ro Ro Mi. Bukan cerita je nya. M-E-E-R-O tu. Attack. A-T-T-C-A-K. Tak salah saya lah. Mesti tunggu petang-petang. Okay, nanti kamu tengoklah. Dia cakap Somersault berpusing. Jadi dia berpusing kat atas tu. Dia pusing 2-3 kali dulu baru pukul bola tu. Tapi bukan nak cerita pusing itu. Kita nak cerita pasal image bagi putaran. Image bagi putaran. Yang pertama sekali ciri dia, sifat dia, image yang dihasilkan menyai satu bentuk, dua saiz, tiga orientasi yang sama. Itu sama. Saiz, image, saiz pula. Saiz, bentuk, orientasi sama. Kalau pantulan tadi apa yang berbeza? Orientasi. Saiz dengan bentuk sama. Translasi? Translasi? Udah lupa translasi tu apa benda lah pula cikgu ni. Baru nak silap pula. Translasi, image yang dihasilkan bentuk, saiz dan orientasi semuanya sama. Yeah. Tu saya ada janji kamu ajar tarian transformasi ya. Nanti habis nanti baru saya ajar tarian tu. Okay, kita akan joget ramai-ramai pasang lagu betul rakam. Nama tariannya tarian transformasi. Kan? Ada tengok kan? Ada tengok. Yang lain tak tengok tu. Muka pelik lah. Apa? Okay, nanti hafal step tu hafal lah. Okay, nanti kita akan tarikan. Okay, seterusnya adalah pusat putaran. Kalau kamu tengok kipas, pusat putarannya? Tengah mana? Memanglah pusat kat tengah, ada pusat kat tepi. Pusat memang kat tengah. Okay, pusat putaran ialah satu titik pegun. Pusat putaran adalah satu titik pegun. Pegun tu tahu apa?
Pegun tu statik. Statik tahu apa? Boleh? Kalau bahasa Peraknya titik pegun adalah titik tak ngombin. Nanti tanya opah mu. Duduk je situ tak ngombin-ngombin. Macam itulah. Maknanya kalau bahasa Peraknya pusat putaran ialah satu titik tak ngombin. Bayangkan buku ni bahasa Perak. Satu titik tak ngombin. Apa pentingnya? Atau belajarlah. Kamu ingat saya lahir-lahir terus cakap Perak? Lahir-lahir? Apa yang kau buat ni? Kau bayangkan. Kau bayangkan doktor tu mau pensan. Okey. Seterusnya. Okey, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Apa dia ini? Jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Tahu ke maksudnya? Okey, macam ni. Ini apa? Ini titik. Belum lagi. Okey, ini adalah titik. Sini adalah objek. Okey, objek. Okey. Okey, ada jarak sini. Oh, warna sama pula. Dia ada jarak sini. Okey, objek ni akan berputar. Putar, putar, putar. Macam lagu je. Lagu apa eh? Putar gitulah. Okay? Dia putar bukan goyang. Yang goyang tu dua jari je. Okay. Bila dia pergi ke sini. Dah kau menyanyi. Okay? Imejnya akan ke sini katakan. Imejnya warna ni. Tu. Okey, ke situ. Jadi, dia kabur apa? Jarak semua samalah. Kalau sini 3, sini pun 3 jaraknya. Daripada pusat putaran, PP. Pusat putaran. Jarak dia sama. Kalau objek ini bergabung, tedeng tedeng macam tu. Macam tu pula. Macam tu. Jadi, yang ni ada jarak. Susah guna pembaris tu, saya guna pembaris saya. Ambil warna biru. Sini. Kan? Jadi, jaraknya di sini juga adalah sama yang tu. Wait. Sama. Jaraknya. Kalau jarak ini 4, sini pun 4 maksud dia. Boleh? Kalau sini? Jarak di situ? Jadi dia kat sini. Lebih kurang. Jarak je? Sama. Jarak dia. Boleh? Itu maksudnya jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Itu maksud dia. Boleh? Putaran dalam pelbagai perwakilan. Apabila kita memerihalkan suatu putaran, kita perlu menyatakan. Bila kamu nak menerangkan tentang sesuatu putaran, syarat dia mesti yang pertama nyatakan dia punya pusat apa? Bukan pusat bulatan. Pusat putaran. Yang kedua, kena nyatakan berapa dia punya sudut putaran. Dan yang ketiga, kena nyatakan arah putaran. Okey, biasanya sudut putaran ini dia melibatkan lebih kurang 90 darjah.
biasanya 90 darjah, 180 darjah. Okey. Okey, arah putaran ikut arah jam, lawan jam ya. Lawan arah jam. Ha, tiga tu kena nyatakan. Boleh? Boleh. Ada soalan? Berdasarkan daripada penyataan yang telah diberikan. Oh. Baru betul cikgunya. Cikgu cakap Perak aje. Okey, cerita cakap KL. Ah, itu je lah sebenarnya. Tak ada yang lain. Ada soalan? Kamu semua tak ada je. Satu pun tak ada nak soal. Tak ada. Arah jam tu tahu arahnya macam mana? Ya. Lawan tu? Ha, sudah. Kipas ni pusing? Lawan. Oh, kipas pusing lawan ni. Kalau dia ikut? Kalau ikut arah jam, jadi apa? Dengan kamu-kamu boleh sedut kata. Kan? Ha. Buka skru? Kalau buka skru, ikut arah ke jam ke lawan arah jam? Pasang skru? Ha. Saya ikut kawan je. Ha. Boleh? Boleh?